jadi di video kali ini teman-teman kita bakalan coba review game terbaru yaitu Futur Football Manager teman-teman kira-kira seperti apa nih gamenya ya karena menurut gue ini menarik banget teman-teman game terbaru apalagi ini baru banget rilis masih anget-angetnya kalian bisa langsung download aja untuk Futur Football Manager teman-teman udah tersedia di Play Store jadi kalian bisa langsung aja downloadnya itu di Play Store teman-teman oke tapi sebelum lanjut ke videonya buat teman-teman semua yang belum subscribe di channel ini jangan lupa untuk diklik tombol subscribe nya ya guys karena untuk mengklik tombol satu tidak ada ruginya dan kita bakalan langsung gaskun untuk nge-review game futur Football Manager ini teman-teman ya untuk di awal-awal di sini kita bakalan langsung diarahin itu untuk uh, formasi teman-teman jadi untuk game futur Football Manager ini teman-teman itu ngebangun skuad impian kalian sendiri jadi kalian bisa masukin si Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Lionel Messi terus juga ada Neymar Junior, ada Sadio Mane dan pemain-pemain top bintang lainnya teman-teman. Di Futur Football Manager ini teman-teman kalian bisa mendapatkan banyak hadiah Yang diantaranya itu kalian bisa mendapatkan hadiah benefit clear Kalian bisa menyelesaikan bab 1 sampai bab 20 itu mendapatkan banyak banget hadiah yang dikasih dari Futur Football Manager ini teman-teman Oke selain itu juga kalian akan mendapatkan login ceremony Kalian bisa mendapatkannya itu antara jam 12 siang sampai jam 4 sore teman-teman Dan untuk supply malam itu dari jam 6 sampai jam 11 malam Kalian bisa mendapatkan login ceremony ini teman-teman Pokoknya banyak banget event-event menarik Terus juga hadiah-hadiah yang dikasih sama Future Football Manager ini teman-teman Selain itu juga kalian bisa masukkan kode hadiahnya Untuk mendapatkan hadiah-hadiah dari Future Football Manager Untuk kode hadiahnya di sini kalian bisa masukkan Wah Triple 7 teman-teman Kalian tinggal masukin aja kode ini Dan otomatis kalian akan mendapatkan Hadiah-hadiah menarik dari Future Football Manager ini teman-teman di game ini itu yang gue suka banget teman-teman yaitu adalah fitur gacanya itu gacanya itu GG banget sumpah ini GG banget teman-teman bagus banget dan di sini gue bakalan kasih lihat teman-teman untuk fitur gacanya di sini teman-teman untuk gacanya atau rekrut pemain pemain-pemain yang di sini ada rekrut pemainnya jadi random banget kalian bisa rekrutnya itu satu kali dan kalian bisa rekrutnya itu sebanyak 10 kali teman-teman di sini juga ada fitur rekrut persahabatan di sini gue belum uh, begitu paham untuk fitur ini teman-teman dan belum coba juga karena untuk itemnya di sini gue nggak punya itemnya teman-teman dan di sini ada yang namanya fitur unggulan jadi fitur unggulan ini kalian bisa mendapatkan pemain-pemain uh, Atau kalian bisa membangun squad impian kalian Misalkan kalian pengen nge-build up uh, squad Manchester United Kalian gas gun aja tinggal pilih squad IMU teman-teman Tapi di sini gue coba buat ngedapetin salah satu pemain uh, Barcelona Yang gue belum punya teman-teman Oke di sini tuh ada Uh, jenis kartu uh, double SS teman-teman ini yang backgroundnya warna merah itu yang paling geget teman-teman sedangkan uh, yang warna orange teman-teman itu statistiknya mungkin di bawah yang backgroundnya itu warna merah teman-teman ya di sini juga ada kartu S terus juga di bawah kartu S itu ada kartu a ada kartu B dan ada kartu C jadi yang paling tinggi yang paling op adalah kartu SS yang backgroundnya warna merah teman-teman. Oke, okay, gue bakalan coba buat mendapatkan satu pemain dulu nih. Gue ngincer banget yang namanya tuh si Sergio Busquets, teman-teman. Semoga aja dapat dan kita lihat tampilan gacha pemainnya ini sangatlah GG gimang, teman-teman. Oke, okay, ini dia tampilannya ya. Jujur untuk pertama kali versi impression, teman-teman, ini gacanya sumpah ini GG banget. Oke, oh, jadi ada backsound-nya tuh, Buh, ngeri banget, teman-teman. Oh ya jadi masih belum dapat dapat Ferran Torres kayaknya gue udah punya. Gue bakalan coba lagi gacha 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 gacha. Semoga aja dapat pemain inceran gue Sergio Busquets. Belum dapat sih. Belum dapat kalau <coughs> jadi perbedaan uh, dapat pemain S itu lapangannya berwarna ungu teman-teman. Tapi kalau dapat yang SS warna kuning itu sedikit beda warna teman-teman. Masih ungu kah? Aduh masih ungu cowok. Co masih belum dapat teman-teman ya pada game umum ya kalau gacha-gacha itu kadang hoki kadang enggak tapi kita di sini kita coba lagi buat mendapatkan satu pemain inceran kita yaitu si Sergio Bosquet ataupun tadi ada satu SS yang merah teman-teman masih belum dapat coy oke tapi sumpah ini bagus banget sih untuk gacha-gacha ya. Oke, okay, dapat Alves, ada Matraore, ada Arauzo, Sergio Roberto, Luke De Jong, ada Sergio Roberto, Luke De Jong lagi. Oh, jadi di sini bisa dapat kartu duplikat juga. Oke. Okay. Nah, ini nih. Ini teman-teman. Ini yang gua maksud. Ini tampilannya tuh warnanya kayak gitu tuh. Nice, itu dia. Backgroundnya itu kayak orange tapi kalau untuk yang dapetin pemain merahnya itu teman-teman sedikit warna merah bukan orange teman-teman tapi sayangnya gue udah punya Pedri cu udah punya Pedri ya yeah. oh okay, jadi untuk futur football manager di sini kalian membangun skuad impian kalian berdasarkan pemain-pemain yang kalian inginkan jadi untuk gaca-gaca di sini itu udah Buh, gacha gacanya udah enak banget, teman-teman. Dan untuk lisensinya, teman-teman, lisensinya itu udah disahkan oleh Vipro, teman-teman. Jadi untuk uh, lisensi klubnya itu ada klub FC Bayern München, terus juga ada Barcelona, teman-teman. Ada Juventus, Manchester City, ada Semilan dan ada Wolverhampton, teman-teman. Oke ya, jadi mantap banget, teman-teman. Oke, gue bakalan coba lagi buat ngegacha ya, teman-teman, karena belum dapet yang Bu dan dapat kartunya lagi coy. Dapat jangan yang kembar kayak yang kembar tuh tapi bisa diakumulasi teman-teman. Jadi pemain-pemain uh, yang kita udah dapatkan dapat lagi itu bisa diakumulasi. Oke dapat tarstegen tapi sayang gue udah punya. Gue bakalan coba lagi tapi sayangnya kagak dapet coy. Gue harus dapat yang kartu pemain paling tinggi, pemain paling GG. Gue harus dapat teman-teman. Oke jadi gue punya itemnya tuh banyak banget cuy. Banyak banget itemnya. Jadi teman kita gaskun gaskun gacha-gacha dulu. Aduh, ranselnya penuh teman-teman. Oke okay lah. Jadi salah satu kelebihan selain kalian bisa ngegacha gacanya terus kalian juga bisa mengkonvert pemain-pemain itu yang kembar Di sini ada uh, fitur pertukaran pemain, teman-teman. Jadi kita coba aja nih ada 3 pemain SS, teman-teman. 3 pemain SS, 3 pemain GG lah ya. Kita coba semoga aja nggak kembar lagi dapatnya. Oh, nggak bisa, Cuk. Kita coba Oke, okay, apakah dapat pemain SS merah? Aduh, kagak dapet cok. Tapi ada Arnold. Woi, ada Arnold cok. Oke, okay, kita berhasil mendapatkan satu Arnold. Oke, okay, di sini pemain-pemain SS yang kita udah dapetin itu bisa diakumulasi menjadi pemain kartu SS teman-teman. Kartu S biasa, dan ini dia cu. Gua udah punya, Pedri udah punya, Alaba gue belum punya cuy. Gue bakalan mengkonvert dulu teman-teman. Nah, eh, ini dia. Aduh kartu S cuy. Oh ya selain itu juga teman-teman kalian itu bisa ngatur formasi kalian sesuai dengan formasi kesukaan kalian teman-teman di sini gue pakai formasi 433 dan karena gue dapat barusan si Alexander Arnold kita bakalan gantikan nah ini dia pemain gue udah keren banget sumpah anjir ini pemain gue udah SS semua co gue udah siap banget nih ada yang namanya tur puncak gue udah siap nih ya tur puncak teman-teman ada event tur puncak gue bakalan coba turunkan dengan formasi pemain-pemain pemain-pemain uh, bintang semua, anjay di sini ada yang namanya BP teman-teman itu, BP itu uh, semacam kayak kekuatan tim teman-teman. Oke, okay, tapi sebelum itu di sini gue bakalan upgrade cepat. Yang dimana ini kalau kalian mengupgrade teman-teman itu membutuhkan XP-nya itu sebanyak 8.800 dan untuk kalau nggak salah ini gem, gem deh, gems yang kuning-kuning atau koin gitu ya. Udah ya, kita ke Gaskun dan oke okay, Alexander Arnold udah langsung level 9 dan di sini juga kalau ke level 10 menggunakan salah satu item ini teman-teman yang warna biru dan XP-nya itu 3500. Kalau nggak salah ini koinnya itu sebanyak 1000. Oke, okay, kita pakai aja teman-teman. Selain itu juga teman-teman kalian bisa pakai apa ini yang namanya itu kayak semacam uh, di sini dapat rompi latihan, pelindung kaki, bubuk protein, analgesic spray barbel oke okay, kita pakai terus juga kita upgrade lagi kali ya kita upgrade lagi sampai kekuatan BP nya itu bener-bener bagus banget teman-teman oke okay. mungkin udah oh jadi teman-teman di sini tuh di sini bisa yang namanya nge upskill bisa nge upskill level ada upgrade biasa ada upgrade cepat teman-teman oke okay. di sini juga kita bakalan upgrade oh jadi menggunakan item juga ya Nice, ini dia untuk total BP gue ya teman-teman itu 33.490. Beneri baco, sumpah untuk levelnya di sini teman-teman uh, gue baru level 20 karena baru beberapa hari aja main gitu ya masih baru-baru karena ini gamenya pekan baru rilis banget langsung gue uh, beli-beli pemain-pemain banyak banget cuy. Oke, okay, nah, kita bakalan coba ngelihat gameplay fitur gameplaynya teman-teman. Oke jadi untuk gameplaynya di sini kita bakalan coba buat masuk ke ladder liga teman-teman ya untuk masuk ke gamenya teman-teman futur football manager. Oke ini udah kita lawan kita bakalan lawan yang oh big kita gaskun teman-teman ke matchnya. Oke kita tunggu jadi di sini untuk tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Oke ini dia oh Big FC Wahyun Wahioncex. Oke gue pakai formasi 433. Game ini teman-teman future Football Manager itu punya yang namanya Gesture Control and yang gratis. unik yang dimana kalian bisa memainkan pemain-pemain yeah. kalian sendiri teman-teman. Kalian juga bisa berinteraksi uh, sesama pemain-pemain kalian. Oke okay, nice intercept di sini buffnya itu on. Terus juga autonya, gue bakalan manual, gue bakalan coba buat pakai gestur kontrol unik seperti ini, teman-teman ngeluarin skill. Nice, cakep banget di sini Kiwa bakalan coba bagi ke depan. Nah, langsung kita shoot. Jadi tinggal disut aja sesuai dengan arahan, arahannya aja teman-teman. Jadi ya salah satu kelebihan dari futur football manager dia punya uh, gestur kontrol yang unik, teman-teman. Dan nice ini dia reply replay golnya, yeah. cakep banget ya. Langsung umpan terobos, ada Robert Lewandowski. BAM langsung di finishing aja cuy. Oke, okay, nice, satu kosong, teman-teman. Oke, okay, semoga juga bisa defense. Oke, okay, cakep, defense nice, cakep banget interceptnya. Oh, jadi untuk kayak keluar-keluar informasi itu uh, keluar informasi-informasi, uh, kalau... Skill skillnya itu kepake teman-teman Kalian juga bisa nge-up skill skill pemain-pemain tersebut Melalui cara yang tadi teman-teman di awal-awal video itu Oke, okay, nice skill Gua bakalan oper ke sini Oke, okay, oh bisa disucuk Waduh, masih ke save dong Oke, okay, nggak apa-apa ya Harusnya itu tadi bisa gold cuy Oke jadi di sini juga kelebihan dari garis regresi itu kayak semacam penyemangat penyemangat di stadion here. gitu teman-teman kalau nggak salah ya. Oh umpan jauh cu Oke okay. nice bisa ya untuk gameplaynya di sini uh, enak juga ya enak dilihat teman-teman dan untuk uh, kecepatannya so itu lumayan cepet teman-teman. Oke okay, langsung ke depan. Oh bisa ngeluarin skill lagi. Like a... Nice wow, moves, langsung. Like oh lumreng disucu. Oh, tapi masih kena cuy. Shoot. Bam. Gol, cuy. Dan untuk selebrasinya di sini nice buat Robert Lewandowski. Oke, okay, anjay, memanah ya. Cakep, cuy. Oke, okay, bagi tadi langsung. Bam, Robert Lewandowski. Nice buat 2-0, teman-teman. Oke, okay, nice intercept. Ayo bisa. Oh, bisa disucu. Oh enggak enggak enggak, enggak di shoot. Bisa disut atau juga bisa bagi, oh, tapi gua lebih memilih shoot ya. Robert Lewandowski emang GG banget teman-teman yang namanya itu shootingan-shootingannya be kekuatan tendangannya apalagi cuy, cuy. Oke, okay, futur Football Manager. Kita gaskun lagi ya. Oke, okay, babak pertama telah berakhir. Skor sementara adalah 3-0. The score. The second half Oke oh, jadi di sini di tampilan pojok kanan bawah kalian bisa atur sendiri untuk uh, normalnya uh, gameplaynya itu normal teman-teman dan di sini kecepatan gameplaynya itu kalian bisa cepetin menjadi dua kali teman-teman. Oke disuruh shoot lagi. Nice banget cuy. Robert Lewandowski gue. trick nih cow. Oke apakah bisa? Langsung 8-0 nggak sih? 8-0 nggak sih? 8-0 cuy. 8-0 teman-teman Nice banget Robert Lewandowski gue itu udah panen gol cuy Robert Lewandowski gue panen gol teman-teman Bam Ngeri banget co, Robert Lewandowski Dan ini dia Oke okay, menit 89 Sebentar lagi bakalan abis nih waktunya Apakah 9-0 9-0 9-0 teman-teman Nice banget ya teman-teman Dari gestur kontrol uniknya itu Emang benar-benar unik teman-teman Kalian juga bisa mainkan Kalian juga kalau nggak mau dimainkan Kalian juga hanya perlu menonton aja teman-teman Seperti itu Oke jadi untuk hadiahnya di sini Random ya Waduh Wey salah gue cok yang udah dipilih nggak nggak bisa dipilih lagi, suwe. Lah, gak apa -apa ya udahlah nggak apa-apa ya nice itu dia ya gameplaynya cukup seru teman-teman seru banget malah cu apalagi kalau kalian main kalahan terus tuh itu yang bikin seruannya itu meningkat teman-teman yang dimana kalian harus nge-up pemain-pemain ini ini skillnya harus di-up teman-teman kayak gitu Oke okay, yang unik dari futur football manager ini teman-teman dia itu punya jalan cerita yang dibantu dengan asisten wanita ini dia cu ada yang namanya Hailey terus juga ada yang namanya Stella, terus juga ada yang namanya Anna, Newman, terus juga ada si Christina Salvero, cakep-cakep semua so Tapi yang ini belum kebuka, teman-teman. Gua hanya uh, hanya bisa kebuka si Hailey, terus juga ada si Stella, ada si Anna dan lain-lain, teman-teman. Oke, jadi di sini kalian bisa melakukan kencan dengan asisten Uh, pelatih kalian, teman-teman, Hailey, Stella. Oke, kalian bisa kencan. Oke okay, untuk cerita-cerita ya. Jadi di sini tuh kayak semacam cerita-cerita, teman-teman. Gua bakalan coba kasih lihat untuk di part pertamanya ini seperti ini, teman-teman. Part 1 makanan yang kaya dan berkualitas tinggi membawa suasana hati yang baik. Puisi klasik, anjay. Oke. Okay. Ini dia ceritanya teman-teman. Oh, mau here? bertemu wartawan teman-teman. Maybe for a while. Sebentar lagi. We order first. Kita pesan dulu. Oke, okay, jadi udah dan udah ada terjemahannya, hmm. tapi terjemahannya itu nggak huh. tutupan basket teman-teman. The PSK menu here ya, teman -teman. looks pretty special. Oke. Okay. Because the person who is coming today is very picky about coffee, Narki so I chose it. Coffee or not? I know very little about coffee. I just eat fish and chips. Oh, okay, ini part satu ya. Tadi coba so ya. cerita ceritanya teman-teman. Gue baru lihat yang satu cerita ini teman-teman. So, which flavor do you like? Oke, okay. jadi kita punya pilihan. Di sini kita jawab kopi biasa pahit, tidak suka pahit, paling suka rasa yang kamu pesan untuk anjay, modus anjay. Gua coba pilih yang kopi biasa pahit. i'm more of a fan of plain coffee no too special. Just same here black coffee without sugar and milk tastes bitter, but with a unique aroma of coffee the coffee beans here are freshly roasted and are not kept for more than three months that's why it tastes so good you can't drink it anywhere else does it really make that much of a difference in the taste Yup. Once you taste it freshly baked beans, okay. you won't stand the taste of stale ones. Uh, if you drink freshly dong. roasted coffee, you can kopi, taste the temen, flavor temen. of the origin, as if Dia you feel the different lifestyles in different regions. Ini, those from South Asia has a herbaceous flavor, while those from South America taste smoky. <laughs> but many people prefer something richer in taste, <laughs> for example, fancy coffee mixed with milk, lemon, or cream. The espresso romano here is a specialty. It is an espresso <laughs> served with a slice of deceated lemon. <laughs> it tastes a bit bitter at the beginning, but the combination makes Anjay. the coffee taste even sweeter. You can try it. If it is for you, I would recommend mocha. Hot chocolate with coffee and cream. The cream can bring out the unique aroma brought by the fusion of chocolate and coffee. You love it! <laughs> <In> <laughs> gitu I like, talking too much? You really know a lot about coffee. Oh, jadi di ada pertanyaan lagi. Nah, satu pertanyaannya ini teman-teman itu menentukan jumlah kesukaannya. Oke. Okay. Gua bakalan eh uh, pilih yang mana, Cuk? Benar-benar mengagumkan kayaknya. You'd win the oh, blue dog of the coffee cup. world. Jumlah kesukaannya itu jadi uh, 50, teman-teman. I really like. Nice banget ya. Yeah. Coffee. Okay. Oh, wartawannya sudah datang. Hey, hi Haley. Anjay, ini Anna. Hi Anna, thank you so much. Have a seat. It's my pleasure. I'm Anna from the Weekend Observer. Anjay, kenalan dia. Hello Anna, it's very nice to meet you, and it's a pleasure to be here. Don't be so nervous. So, let's do the interview. Mungkin kalau ada waktu luang kalian bisa nonton-nonton cerita-cerita ini teman-teman seperti itu ya. Oke, cerita selesai. Makanan kaya dan berkualitas tinggi membawa suasana hati yang baik. Hailey level 11. Dan buat kalian semua yang suka sama game ini, Futur Football Manager teman-teman, yuk kita download. Udah tersedia di Play Store, langsung kita mainkan game Futur Football Manager ini teman-teman. Karena udah tersedia di Play Store dan bisa mabar, nanti kita bakalan mabar teman-teman di next video. Oke lah, terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton video sampai habis dan see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.